Warga Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung memiliki tanaman pisang unik yang tumbuh di pekarangan rumahnya. Keunikan pisang milik pria bernama Muhammad itu memiliki dua jantung yang tumbuh di ujung tandannya. Selain itu, pada pohon pisang lainnya juga terbelah menjadi dua. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Pos Belitung, Dede Suhendar yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Dede. Ya, baik, ini bisa kami sampaikan warga Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung yang bernama Muhammad berusia 84 tahun memiliki tanaman pisang yang terbilang unik. Semua tanaman pisang itu ditanam di pekarangan rumahnya yang beralamat di Jalan Toyo, Kecamatan Tanjung Pandan itu memiliki dua jantung pisang. Pada umumnya pisang pada umumnya memang hanya memiliki satu jantung pisang, tapi uniknya pisang milik Pak Muhammad ini justru memiliki dua jantung pisang. Selain itu pada tanaman pisang sebenarnya juga tak kalah unik karena pada bagian pohonnya itu justru terbelah menjadi dua. Menurut keterangan Pak Muhammad pemilik tersebut, awalnya bibit itu berasal dari beberapa pekarangan rumahnya yang dipindahkan ke bagian depan. Pada saat awal berbuah, tanaman ini justru normal seperti tanaman pisang pada biasanya. Tetapi memasuki pohon yang kedua, pisang ini mulai menunjukkan keunikannya, mulai dari memiliki dua jantung dan pohonnya terbelah menjadi dua. Pak Muhammad sendiri memang tidak tahu untuk jenis pisangnya, ini termasuk jenis pisang apa, dan beliau pun juga tidak menyangka bahwa tanaman pisang yang ditanamnya itu bisa seunik tersebut. Namun pasca munculnya pisang tersebut, tak banyak tamu atau warga sekitar yang ingin berfoto dengan tanaman pisang unik tersebut. Demikian deh. Baik, terima kasih Dede atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara langsung dengan pemilik pisang unik berikut tayangannya untuk Anda. Kemarin itu kita bertemu membuang-buang sampah. Rupanya pisang yang ada di depan rumahnya. Nah itu udah keluar tandannya dan agak di ujung itu barangnya. Oke. Okay. Nah, buat abang gitu ada dua yang semula satu. Anu ini jantungnya itu, ini anu pisang itu. Nah, kemudian di penghujungnya dia menjadi dua. Gitu. Jadi dua. Berarti pisangnya satu tandan ada dua jantung gitu, kayak? Iya. Iya. Ya. Yang mana kayak pisangnya? Kayak bisa ditunjukkan, kayak? Oke, okay, ini dia sahabat Pos Belitung, pisang milik Pakmu yang terbilang unik ya, Pak ya? Iya. Ternyata dalam satu tandan ini memiliki dua cabang jantung. Iya. Ini udah berapa lama Pak mau berbuah, Pak? Kira-kira, Pak? Berbuah. Dulu pernah sebatang. Udah berbuah, tapi biasa-biasa. Oh. Tapi tidak ada keunikan gini. Betul. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.